Minyak. Op. Minyak. Minyak. Mana minyaknya? Hah? Situ tukang apaan? Sayur. Mana minyaknya? Oh, di dalam ada. Ada. Ngapain jualan depan tempat saya jualan? Gak boleh dong. Kok gak boleh? Emang ini punya kamu? Ini punya saya. Ini warung makanan jadi. Kalau kamu dagang sayur, nanti orang pada beli sayur dong, beli bahannya. Belum tentu. Jangan sujon lah. Rezeki mah udah diatur. Tenang. Yang penting ini kolnya gepeng. Kolnya gepeng. Aduh, lu jangan ganggu jualan gua dong. Gua mah biasa di sini keliling-keliling, setiap ada rumah gua mah mencolok, ada rumah mencolok. Pokoknya lihat aja nanti siapa yang paling laku. Pastinya yang jualan udah jadi. Enggak mungkin, pasti yang belum jadi lah. Berani taruhan? Itu mah apa, cuma daging doang. Di sini mah ada pilihan. Mau kacang panjang, bawang putih, bawang merah. Jadi cerita. Bawang merah, bawang putih dong. Tapi ribet lagi. Kalau itu mesti bikin dulu, mesti ngegoreng dulu. Kalau di gua ini tinggal beli, tinggal lep, tinggal ya. Lep, tinggal lep. Ya udah, lihat aja nanti. Lihat aja siapa nanti. Siapa yang beli di sini? Pasti ibu-ibu komplek. Tahu. Oh, kelihatan. Iya, saya memang ibu-ibu yang di komplek sini. Iya, komplek-komplek kan gede di sini ya. Ayo, silakan, yes. Silakan. Sayur. Saya mau cari terong sama tomat, ada mas? Ada. Nih terong, ini tomat. Nih. Kok ketawa? Tadi nanya terong, ini tomat. Satu aja. Oh satu, boleh. Tapi di sini mah kiloan tomatnya. Ah nggak mau kalau kiloan nggak mau udah. Ayo, nih tambahin ini sayur. Cantik. Nih. Cantik. Biasanya langsung beli yang udah jadi. Kalau bini gua tendang nih. Iya, aku gak mau sayur-sayuran. Bu, kacang panjang ini bu, walaupun udah diiris tetap namanya kacang panjang. Benar. Ya, tapi aku harus masak. Nah, masak cuma sebentar. Ini mah gak dipasak juga. Nih, bisa pakai nyanyi nih. Ayo. Cantik. Mending langsung inilah, gak usah, aduh ntar kotor. Maaf, boleh lihat tangannya? Aduh halus banget. Si cakep kalau ngomong, kadang-kadang suka. Maaf, sorry. Maaf kotor. Tuh, orang jualan tuh kayak gitu. Kamu jualan-jualan cuma jualan doang sih. Gak apa-apa, gak beli sayur, beli kreseknya. Enggak, sayur-sayuran aku lagi males masak, aku mau beli yang mateng aja, yang udah jadi aja. Ini kresek hitam, ayo. Enggak. Mau beli ayamnya deh. Ini kan sayur, Bu. Enggak. Ayam aja ya. Cabai, Bu. Cabai-cabean ada nih. Beli tiga aja. Beli tiga. Ibu, maaf. Iya, cakep ya. Ini uangnya lebih loh. Gak apa-apa. Makan di santai nih makanya nih. Ini saya gak jadi. Ibu, tanda kesepian ya. Saya jadi gak enak nih. Ini jualan dari mana, orang baru ya di sini ya? Baru. Karet. Buat apa? Ya buat main-main lah. Orang jualan sayuran kok karetnya, udah makasih ya. Udah, ini tapi nggak apa-apa. Udah. Jauh banget ya, nggak nyampe. Pendek ya? Mungkin makasih, ibu. Ya. Ya, okay. Makasih ya, oke. Makasih ibu. Maaf nih. Hebat deh. Ngepur dulu nih. Sorry nih. Ya, kalau udah begini mah ya udah, tinggal tunggu aja kan masih lama. Ah, pasti gua lah yang lebih laku. Syukurlah kalau situ laku. Lu mah nerima mulu dari tadi. Kan masih belum, masih banyak pelanggan. Pasti gua habis hari ini langsung kelar semuanya. Iya, okelah. Mau kemana? Saya mau beli ayam. Nah, tenang. Jangan lewat situ dulu. Ini kan ada aturannya, dari sini ke sono. Harus beli di sini dulu. Di sini? Enggak, ini nih, ada nih. Enggak usah, nih saya kasih call. Di tempat lain ini harganya 7.000, saya kasih 8.000. Jo, itu kan lebih mahal. Ini 8.000 saya kasih bonus, nih. Kasih bonus wortel sama tomat, udah. Tapi saya butuhnya ayam. Ayam saya kasih, ayam. Udah. Saya enggak butuh sayur. Hah? Enggak apa-apa, buat kamu sayurnya gratis. Gratis buat saya? Gratis, apalagi buat cewek cantik seperti kamu, atuh. Nah. Jadi ini buat saya semua?
semua? Iya, semuanya. Nih kalau mau diambil dimasak juga semuanya. Biarin 10.000 aja lah sini. 10.000? Masa banyak begitu 10.000 serius? Enggak apa-apa, cewek cakep. Aduh. Dasar. Ya tapi kan jualan tuh harus untung dong. Enggak usah untung-untung kalau sama cewek cakep begini mah. Udah tenang aja urusan gua, yang rugi-rugi gua. Ini jadi buat saya semua. Buat kamu semuanya. Iya, ini bawa. Nih, 10.000 doang. Saya. Main. Ini buat saya semua. Buat kamu semuanya. Kasih lagi dong kalau emang suka. Kantong kresek enggak dipakai, bawa. Buat saya. Bawa buat kamu, bawa. Ini. Nih. Terong. Ini terong. Ini sayur enak buat kamu. Tambah tomat mau? Tomat. Ayamnya mau lagi? Ayamnya ayam, satu boleh. Lagi. Nih. Ayamnya satu lagi. Ini semua 10.000. Buat kamu 10.000 lah. Aduh, tinggal ya ampun. Di mana? Saya tinggal dekat sini. Di sini ya? Iya. Cantik banget nih. Makasih. Aduh, itu ada kotor, ada apa? Kotor. Bisa aja. Bayar dulu dong. 10.000 ya. 10.000. Enggak apa-apa. Murah banget, rugi loh. Udah diem lu. Makasih ya. Apa? Nomor rumahnya berapa? Nomor rumah. Nomor rumah. Nomor 5. Oh, nomor 5. Iya. Nomor handphone ada dong? Ada. Ada ya? Nanti aku kesini lagi ya. Maksudnya kamu kesini lagi? Kan mau nagih. Loh, bukannya katanya ini gratis? Nagih nomor handphone kamu. Oh, nomor handphone. Nanti kita pon-pon ya. Iya. Ya, jadi ini buat saya. Buat kamu lah. Kamu baik banget. Ya ampun. Apa lo? Dia suka sama gua kelihatannya. Makanya gua kasih. Ini terong jadi buat saya. Buat kamu. Ya ampun, baik banget. Masa rugi udah. Makanya... Wajah ganteng itu enggak jaminan. Iya, jaminan. Makasih ya. Oke, oke, sama-sama. Kalau mau perlu apa-apa, kesini aja. Kesini? Ambil sini. Oh, ya udah. Bener. Penting, nelfon. Oh, halo, halo, halo. Iya. Aduh, baik banget. Ya. Papa. Iya, Ma. Ini dikasih sama dia gratis semuanya. Iya, ya. Semuanya. Gratis. Ayam udah beli, semua ayam. Ini satu gerobak. Ayam juga udah beli. Cuma 10.000. Iya. Iya, Papa, dia baik banget. Ya, makasih udah. Ya. Mama masih lama-lama iya, banget. Papa. Papa nungguin ke pasar lama banget. Taunya iya. Masih istrinya. Istri saya ini saya suruh ke pasar. Makasih ya. Makasih ya. Cuma ya masak-masak-masak dulu ya.